akhirnya kita ke ada salah satu fountain di sana, apa namanya, air mancur gitu. Nah itu lucu banget, kayak mereka banyak, aku bilang tadi banyak orang-orang yang datang buat nyari uang ke sana. Tapi ada yang waktu itu sampai ada yang bawa ular gede banget. Mama sampai kabur gara-gara takut. Itu pokoknya mereka kayak kreatif banget, nggak tahu ada aja gitu idenya di situ. Terus kita foto-foto, terus banyak yang naik apa ya? Mereka kayak ada beca gitu sih di sana, tapi beca versi New York ya. Habis itu akhirnya dari Central Park kita lanjut lagi untuk aku waktu itu mampir dulu ke salah satu hotel tempat si Gossip Girl itu lagi. Waktu itu aku naik ini Yellow Cab taxi. Jadi Yellow Cab itu adalah taksi New York yang sangat amat terkenal yang warnanya kuning itu. Nah, nggak tahu, aku pengen aja gitu ngerasain naik taksi di New York rasanya kayak apa, beda nggak sih sama di Jakarta. Terus nggak tahu ya, apapun yang aku lakukan di sana beda aja gitu rasanya. Terus abis itu dari sana kita lanjut belanja-belanja, kayak ada ke Fifth Avenue itu tempat belanjanya si, pokoknya apa ya, tempat belanjanya orang-orang New York. Terus tapi itu untuk branded items kalau di Fifth Avenue, sama di satu lagi apa ya, Fifth Avenue dan apa gitu satu lagi. Nah tapi banyak banget toko-toko yang ditemuin. Aku waktu itu malam-malam jalan nemuin banyak banget toko lucu-lucu, toko kecil-kecil gitu yang justru barang-barangnya nggak semahal brand, ya justru nggak jauh lah dari branded items, tapi kayak quality-nya juga nggak kalah bagusnya sama barang-barang yang mahal itu. Akhirnya malamnya kita pergi ke Top of the Rock. Top of the Rock itu adalah salah satu tempat buat ngeliat view-nya New York. Salah satu tempat untuk ngeliat view-nya New York dari atas. Nah, ada dua sih sebenarnya. Satu lagi itu si Empire State Building. Nah, Empire State Building itu kan ikonnya New York juga. Cuman kenapa aku nggak milih untuk naik ke Empire State Building? Karena dari situ kita nggak bisa lihat si Empire State Building-nya. Jadi kalau mau lihat Empire State Building, mesti lihat dari tempat lain, which is Top of the Rock. Akhirnya dari Top of the Rock foto-foto lah, kayak aku ngambil beberapa video juga. Itu sunset kalau nggak salah, jadi sambil nunggu sunset, nunggu gelap. Orang-orang juga banyak banget yang bikin timelapse lah, bikin foto-foto lah. Pokoknya dari lantai berapa, pokoknya tinggi banget, kita bisa lihat si Empire State Building, bisa lihat semua gedung-gedung di New York. Pokoknya mereka jadi kecil banget karena mungkin kita tinggi banget. Terus akhirnya nikmatin sunset di situ. Abis dari Top of the Rock, kita lanjut ke Grand Central Terminal. Terminal Grand Central itu apa ya, terminal udah lama, kayak terminal tua gitu. Cuman terminal kereta gitu. Dia nggak tahu ya, it's one of the icon juga. Dia famous banget. Nggak tahu semua tempat yang ada di New York, menurut aku mereka punya apa ya, mereka punya khasnya sendiri, and it's also an icon of New York. Terus di situ banyak banget syuting film di Grand Central. Salah satunya ada filmnya Chris Evans, aku suka banget, dan itu ngambil tempat di Grand Central ini. Nah, setelah sarapan kita nemu lagi ada toko cupcake. Di New York itu mereka juga famous buat kue-kuenya mereka. Nah, itu ada kayak toko-toko cupcake lucu-lucu gitu. Dan banyak banget toko-toko yang emang lagi in saat itu di New York. Salah satunya adalah si Milk Bar. Nah, Milk Bar ini adalah tempat, aku tuh suka banget sama yang namanya cookie. Gak tau kenapa ya, soft cookies tuh yang bisa di, yang udah pokoknya enak banget soft cookies itu. Dan aku tuh gak pernah menemukan soft cookies yang lebih enak deh. Pokoknya di Jakarta aku belum pernah nemu yang enak banget. Sampai salah satu aku pernah nemu enak banget tuh waktu itu di London. Tapi ada juga si Milk Bar ini tuh enak juga. Dia punya soft cookies, terus dia juga punya kayak cereal milk gitu, jadi susu tapi rasanya rasa cereal. Nah akhirnya aku beli lah, aku borong banyak banget di Milk Bar itu. Dia punyanya salah satu chef terkenal, dia buka cabang di mana-mana gitu. Nah akhirnya tempatnya juga lucu, kayak pink-pink gitu kan. Nah ada sampai dibikin serial TV-nya juga karena saking apa ya, saking terkenalnya si Milk Bar itu sama si chef itu. Akhirnya dari situ
hunting makanan lagi, kita ke West Side. Tadinya kan kita ada di East Side, di timurnya New York, Manhattan. Lanjut ke kita ke baratnya, sisi barat ya. Nah, di situ aku pengen aja lihat perbedaannya gimana sih di West sama di East gitu kan. Ada Upper West Side, ada Upper East Side, ada yang pokoknya upper tuh biasanya mereka yang gaya hidupnya lebih apa ya? Lebih mewah lah dibanding yang ada di bawahnya, tapi sama-sama di East, sama-sama di West. Nah, di West Side itu aku yang namanya cinta banget juga sama Italian food, di mana di New York itu banyak banget Italian food. Akhirnya aku harus nyoba semua gitu kalau bisa. Akhirnya kita makan Italian food lagi, makan pasta lagi, makan kerang-kerangan lagi, seafood. Nah, dari situ dari West kita naik subway. Nah, subway ini tuh terkenal banget juga di New York karena salah satu yang paling tua juga di dunia, subway di New York itu nggak sebagus MRT yang ada di Singapura lah, nggak sebagus yang pokoknya yang baru-baru, bahkan mereka bersih bagus. Kalau subway di New York tuh emang agak sedikit jorok, agak kotor juga, terus nggak sebagus yang ada di negara-negara lain. Tapi New Yorkers itu biasanya mereka justru kemana-mana nggak ada yang naik taksi karena taksi mahal kan. Nah, mereka naiknya subway. Nah, si subway ini aku pengen nyobain karena harus beli tiket, cobain sekali naik subway. Dan ternyata seru juga, kayak beda aja sama naik MRT di negara lain. Akhirnya turun dari subway, kita lanjut jalan-jalan pakai, mereka ada kayak busnya gitu, kayak town bus. Bus buat kayak Transjakartanya gitu di sini, kayak busway-nya di Jakarta. Untuk apa ya? Aku kayak di situ justru busnya agak sepi, nggak tahu kenapa. Tapi emang agak sepi. Mungkin waktunya juga bentrok kali. Ya. Maksudnya bukan waktu pulang kerja ataupun waktu pergi berangkat kerja. Tapi nggak serame di subway. Di subway tuh kayak sampai sempit-sempitan, sampai pokoknya kita spend the rest of the night belanja, karena kan New York City itu salah satu tempat buat kita ya, kayak apalagi di Upper East sama Upper West Side, mereka kayak emang hidupnya mewah. Jadi kalau kita pengen coba jadi New Yorker, mereka gimana sih kayak pulang kerja belanja lagi, ini belanja terus sampai akhirnya udah malam, terus kita grab a dinner, kita makan malam, terus balik lagi kita naik subway lagi. Terus jalan-jalan malam gitu di sepanjang Manhattan City, cuman bukan yang di tempat upper, bukan yang di tempat mewahnya mereka. Kita coba ke agak di down, agak ke bawah, agak turun. Di situ kita nemuin justru banyak banget kayak apa ya? Aku nemu salah satu kayak toko buku tua gitu. Lucu aja gitu, kayak vintage, benar-benar yang buku-buku lama. Kita masuk situ, tempatnya kecil, kayak kecil banget deh pokoknya. Mereka jual buku, bisa dipinjem juga, dan pintunya pun cuman kayak pintu tangga masuk, terus ke dalamnya baru lorong gitu. Nah, itu di sepanjang jalan banyak banget, ada tempat buat ramal apa masa depan lah, ada yang buat kan ini ada toko buku, ada yang buat tempat bikin tato lah. Pokoknya sepanjang jalan tuh ada aja toko-toko kayak gitu. Dan itu pun gak ada yang gede, kecil-kecil semua, kayak di loft gitu. Nah, setelah dari sana, ini kayak udah jam 11, jam 12 malam gitu, kita ke ini apa namanya, ada satu daerah college-nya NYU kalau gak salah, New York University. Dia di situ banyak mahasiswa-mahasiswa yang lagi keluar malam gitu, yang lagi kayaknya ini udah almost weekend, jadi mereka kayaknya senang happy-happy lah udah malam. Terus aku waktu itu mampir ke tempat, salah satu tempat pizzanya di sana, namanya kalau nggak salah artichoke pizza apa, pokoknya salah satu tempat pizza yang paling enak di sana katanya. Nah, di situ kita nyoba pizzanya New York, emang beda kan daripada pizzanya Italian food ya, apa daripada pizzanya Itali. Nah,
dan terkenal juga New York sama pizzanya ini. Mereka terkenal sama pizza, terkenal sama baguette, banyak banget deh. Nah, terus abis itu aku coba pizza yang bentuknya kotak gitu. Terus ada, tapi mereka tuh satu jual satu pizza tuh kayak yang gede banget gitu, bukan satu loyang kayak 12 slices gitu, dan itu kecil-kecil kan kalau di sini. Kalau di sana bener-bener kayak gede banget, dan kayak makan sendiri aja juga kenyang banget. Akhirnya dari situ pokoknya kita ngobrol-ngobrol lah sampai udah malam, makan pizza, terus akhirnya pulang. Dan besoknya kalau nggak salah kita udah harus pulang, kita packing dari New York, kita pulang deh ke Jakarta gitu. Nah, gitu aja cerita aku selama di New York. And it was one of my unforgettable experience. Dan aku tuh suka banget sama New York, nggak tahu kenapa. It's my first time going there. It's my first time kesana. Dan aku selalu pengen banget ke New York. Akhirnya kesampaian dan nggak pengen pulang gitu pas udah sampai New York. Pas udah hari terakhir, aku sedih banget, nggak tahu kenapa. Sedih banget nggak mau pulang ke Jakarta. Tapi kayak akhirnya kita harus pulang ke Jakarta. Cuman I believe that one day aku bakalan kesana lagi, entah untuk apa. Tapi intinya aku pengen banget balik lagi ke New York. Aku pengen banget juga kalau kuliah di New York, kayaknya seru banget. Wah, seru juga ya kayaknya sekolah di sana jadi New Yorker. Ya pokoknya gimana pun nanti aku pengen balik lagi ke New York. Okay, kalau gitu thanks for watching. See you on the next video. Dadah.